untuk menjaga kondisi sendiri coach di selama apa musim hujan sendiri. Motivasi pemain mungkin menjaga motivasi pemain gitu sambung ya menjaga ini kondisi pemain di tengah cuaca yang sekarang sudah hujan mungkin terkait itu pertanyaannya menjaga kondisi pemain di apa di kondisi cuaca yang tidak menentu hujan menjaga kondisi pemain iya. Dan apakah ini menjaga kondisi pemain? Bagaimana? Cara menjaga kondisi kesehatan dan motivasinya pemain di tengah liga ini kan? You want title slide? How are you keeping the condition of the players even if you're training and knowing that it's raining, it's coming to a rainy season, and then also how are you maintaining the motivation of the players? Knowing that there is no certainty about the start of the league, we must be ready for when start the league. We can make good performance. And about raining or not, we play outside sport, so we can make games also raining. So we must be ready. Kita harus siap terkait dengan belum bergulirnya liga. Coach cuma bilang kita harus siap kapanpun itu digulirkan. Kita harus stay ready. Itu yang dia bilang dan terkait dengan hujan jaga kesehatan sepak bola adalah olahraga di luar outdoor jadi game juga nanti akan ada game nanti yang hujan jadi kenapa kita harus hindari hujan.
kaitnya. Marquinhos.
Boleh.